Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Bunda. Sekarang aku akan membuat tangan balon kriwil keluar. Nah, kayak gitu. Part 1 ala Arumi Collection. Kemarin aku udah bikin video cara membuat polanya ya. Nah, sekarang saya akan menjahit tangan balon kayak gini. Tangan balon kriwil keluar ya. Saya akan menjahit tangan balon kriwil keluar. Part 1. Oke, kita mulai menjahitnya ya. Nah, ini yang bagian balonnya, tangan balonnya ya. Nih. Lebih besar dari tangan atas. Nah, ini lebihnya ya. Yang di video aku buat pola itu. Nah, yang bagian atas ini udah aku obras ya. Tuh. Sebelum dijahit ini harus diobras dulu. Ini udah aku obras. Dan bagian yang gelembung itu, maksudnya yang tangan balon itu, ini sebelumnya harus dineci dulu ya. Dineci maksudnya dikelim. Dineci juga bisa ya. Tapi ini aku dikelim ya. Aku kemarin udah bikin video cara mengelimnya itu gimana ya. Ini udah aku kelim. Ya. Nah, sekarang aku kita bikin kriwilnya ya. Kita bikin kriwilnya. Sebenarnya bikin kriwil itu ada sepatu ya. Ada sepatu kayak gini. Cuman aku biasanya enggak pakai sepatu. Enggak pakai sepatu kriwil. Aku biasanya diginiin. Caranya aku biasanya diginiin. Nah, ini putar. Ini putar ke angka 5 ya, tuh. Ini udah ke angka 5 ya. Ini di angka 5 buat bikin kriwilnya ya. Oke, kita jahit kira-kira 1,5 cm atau mau 1 meter juga, karena ini tadi di pola kan aku bicara 2 cm di lebih ya. Ini yang setengahnya buat keliman, ini yang ini nih buat keliman ini, dan yang 1,5 atau 1 cm buat kriwilnya ini. Nah, ke sini, di sini. 1 atau 1,5. Jangan lupa ini balik cuma diputerin lagi ke angka normal. Nah, kayak gini Bunda. Nah, kalau aku biasanya kayak gini, jadi diatur-atur sendiri sama kitanya ya. Sepatunya juga ada sih sebenarnya, cuman aku lebih enak pakai kayak gini, jadi bisa diatur sendiri sama kita. Diatur kriwilnya. Nah, ini samakan sama yang ini ya. Samakan dulu.
Oke, udah sama. Cus, kita jahit. Nah, ini dijahitnya kira-kira 1 sentian ya. Ya, maksud aku ini kriwil di luar itu, bagian kriwil ini di luar. Kalau misalnya di dalam kayak gini, di dalam kayak gini, aku biasanya itu dinamain kriwil di dalam. Ini teman-teman. Nah, ini udah beres ya. Sekarang di bagian lubang tangan. Ini lubang tangan aku pakai karet ya. Mau pakai ban juga bisa, mau pakai karet bisa ya. Aku ini pakai karet. Pakai karet yang 2 cm ya. Ini buat lubang tangan ya. Lalu kita jahit dan obras ya.
Usahakan ini sama ini sama ya. Nah, udah dijahit, ini kita obras dulu ya. Aku obras dulu. Nah, ini udah aku obras ya. Tuh, udah aku jahit, udah aku obras, tinggal dibalik ya. Tinggal balik. Nah, udah jadi. Lengan balon 41. Oke, bunda-bunda, makasih ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.